Perhatikan bagaimana Casagrande dikawal ketat dan itu dia gol. Satu tandukan yang baik dilakukan Sherdin Bobiev, pemain kebangsaan Tajikistan. Sherdin Bobiev untuk meletakkan pasukan pelawat menaului pasukan Terengganu ketika ini dengan 1-0. Carly Di Morga memberikan kawalan ketat di sana. Tinggi dan dapat diselamatkan. Oh, gol kedua. Gol kedua terhasil untuk pasukan Penang. Amir melakukan sepakan penjuru tandukan pertama. Ada sentuhan sebenarnya dan apakah Sherdin Bobiev yang menjaringkan gol itu, namun tandukan sebenarnya dilakukan oleh Hendrik Dos Santos menyambung percubaan Sherdin Bobiev. Lepas makan. Peluang untuk Hakimi. Gol! Oh! Mohamad Hakimi Abdullah meledak dengan gol pertama. Mengubah wajah di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Kecewa nampaknya Tian Kiatsi. Hakimi menanti dengan penuh sabar. Nafuzi menyedari bahawa ayam tambatan tempatan melalui asakan awal yang dilakukan oleh Marcan Konate dan juga David Da Silva. Hantaran ke dalam tampanan tidak kemas. Hakimi menyambut kawalan tidak kemas Abdul Latif Suhaimi tadi untuk rembatan kaki kiri yang kencang di sebelah kanan. Yang mengasah gerakan. Satu hantaran lambung peluang Casagrande. Gol ketiga. Perhatikan bagaimana tolakan cantik dari Daniel dan Quentin Cheng melakukan satu hantaran lambung. Tiada pemain yang mengawal pergerakan kedudukan Casagrande. Hendrik di bahagian tengah, namun perhatikan Casagrande tiba di kawasan. Permainan diteruskan. Casagrande, gol lagi. Oh, nampaknya hantaran lambung semakin melumpuhkan benteng pertahanan pasukan Terengganu. Jaringan pribadi yang ke-11. Gol yang ke-4 untuk pasukan Penang. Perhatikan bagaimana hantaran cantik kali ini dilakukan oleh pemain gantian Daniel. Disudahkan oleh penyerang tinggi lampai Casagrande untuk gol ke-4 Penang.